Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginjal adalah organ tubuh yang berfungsi menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah Anda, yang kemudian dikeluarkan dalam urin atau kencing. Ginjal adalah dua organ berbentuk kacang dan berukuran masing-masing sebesar kepalan tangan. Posisi ginjal berada di belakang perut bagian bawah, masing-masing di bagian kanan dan kiri tulang belakang. Ginjal melakukan pekerjaan penting di dalam tubuh manusia. Organ ini menyaring sekitar 200 liter cairan setiap 24 jam. Sekitar 2 liter cairan dikeluarkan tubuh dalam bentuk kencing atau urin, sedangkan sisanya dikembalikan ke dalam tubuh. Organ vital ini mirip seperti pabrik kimia di dalam tubuh. Secara garis besar, fungsi ginjal manusia diantaranya mengeluarkan limbah dari tubuh, menyingkirkan obat, bahan kimia, zat beracun dari tubuh, menyeimbangkan kadar cairan tubuh, melepaskan hormon pengatur tekanan darah, memproduksi vitamin D aktif yang mendukung kesehatan tulang, mengontrol produksi sel darah merah. Ketika ginjal Anda kehilangan kemampuan penyaringannya, tingkat cairan, elektrolit, dan limbah yang berbahaya dapat menumpuk di tubuh Anda. Penyakit ginjal stadium akhir atau gagal ginjal terjadi ketika penyakit ginjal kronis telah mencapai stadium akhir. Penyakit ginjal kronis ditandai oleh hilangnya fungsi ginjal secara bertahap. Pada penyakit ginjal stadium akhir, ginjal Anda tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan hidup tubuh Anda. Dengan penyakit ginjal stadium akhir, Anda memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal untuk tetap hidup. Tetapi Anda dapat juga memilih untuk memilih perawatan konservatif untuk mengelola gejala Anda. Tujuan perawatan ini adalah agar Anda memiliki kualitas hidup terbaik selama sisa waktu Anda. Gejala. Pada awal penyakit ginjal kronis, Anda mungkin tidak memiliki tanda atau gejala. Ketika penyakit ginjal kronis berkembang menjadi penyakit ginjal stadium akhir, tanda dan gejala mungkin termasuk mual, muntah, kehilangan selera makan, kelelahan dan kelemahan, perubahan seberapa banyak Anda buang air kecil, nyeri dada jika cairan menumpuk di sekitar lapisan jantung, sesak napas jika cairan menumpuk di paru-paru, pembengkakan kaki dan pergelangan kaki, tekanan darah tinggi atau hipertensi yang sulit dikendalikan, sakit kepala, sulit tidur, ketajaman mental menurun, otot berkedut dan kram, gatal terus-menerus, rasa metalik. Tanda dan gejala penyakit ginjal seringkali tidak spesifik. Artinya, bisa juga disebabkan oleh penyakit lain. Karena ginjal Anda dapat menggantikan fungsi yang hilang, tanda dan gejala mungkin tidak muncul sampai kerusakan permanen telah terjadi. Penyebab. Penyakit ginjal terjadi ketika suatu penyakit atau kondisi merusak fungsi ginjal, menyebabkan kerusakan ginjal memburuk selama beberapa bulan atau tahun. Bagi sebagian orang, kerusakan ginjal dapat terus berlanjut bahkan setelah kondisi yang mendasarinya teratasi. Penyakit dan kondisi yang dapat menyebabkan penyakit ginjal meliputi diabetes tipe 1 atau 2, tekanan darah tinggi, glomerulonefritis atau peradangan pada penyaringan ginjal, glomeruli, nefritis interstisial, yaitu peradangan pada tubulus ginjal dan struktur di sekitarnya, penyakit ginjal polikistik atau penyakit ginjal bawaan lainnya, obstruksi saluran kemih yang berkepanjangan, dari kondisi seperti pembesaran prostat, batu ginjal, dan beberapa jenis kanker. Reflux vesico-ureteral, suatu kondisi yang menyebabkan urin kembali ke ginjal Anda. Infeksi ginjal berulang juga disebut pielonefritis. Faktor risiko.
Faktor-faktor tertentu meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis akan berkembang lebih cepat menjadi penyakit ginjal stadium akhir, termasuk diabetes dengan kontrol gula darah yang buruk, penyakit ginjal yang mempengaruhi glomeruli, struktur di ginjal yang menyaring limbah dari darah, penyakit ginjal polikistik, tekanan darah tinggi, penggunaan tembakau, ras hitam, Hispanik, Asia, atau tinggal di Kepulauan Pasifik atau warisan Indian Amerika. Riwayat keluarga gagal ginjal, usia yang lebih tua, sering menggunakan obat-obatan yang dapat merusak ginjal. Komplikasi. Kerusakan ginjal begitu terjadi tidak dapat dipulihkan. Potensi komplikasi dapat mempengaruhi hampir semua bagian tubuh Anda dan dapat mencakup retensi cairan yang dapat menyebabkan pembengkakan di lengan dan kaki, tekanan darah tinggi atau cairan di paru-paru atau edema paru-paru. Kenaikan tiba-tiba kadar kalium dalam darah Anda atau hiperkalemia yang dapat mengganggu kemampuan jantung Anda untuk berfungsi dan mungkin mengancam jiwa. Penyakit jantung, tulang lemah dan peningkatan risiko patah tulang, anemia, penurunan gairah seks, disfungsi ereksi atau penurunan kesuburan. Kerusakan pada sistem saraf pusat Anda yang dapat menyebabkan kesulitan berkonsentrasi, perubahan keberanian atau kejang. Penurunan respon imun yang membuat Anda lebih rentan terhadap infeksi. Perikarditis atau peradangan pada membran seperti kantung yang menyelimuti jantung Anda. Komplikasi kehamilan yang membawa risiko bagi ibu dan janin yang sedang berkembang. Malnutrisi, kerusakan permanen pada ginjal Anda atau penyakit ginjal stadium akhir yang pada akhirnya membutuhkan dialisis atau transplantasi ginjal untuk bertahan hidup. Terapi penyakit ginjal stadium akhir meliputi 1. Transplantasi ginjal, 2. Dialisis. Transplantasi ginjal adalah prosedur pembedahan untuk menempatkan ginjal yang sehat dari donor hidup atau mati ke seseorang yang ginjalnya tidak lagi berfungsi dengan baik. Transplantasi ginjal seringkali merupakan pengobatan pilihan untuk penyakit ginjal stadium akhir dibandingkan dengan dialisis seumur hidup. Proses transplantasi ginjal membutuhkan waktu, termasuk di dalamnya kegiatan untuk menemukan donor hidup atau mati yang ginjalnya paling cocok dengan milik Anda. Anda kemudian menjalani operasi untuk menempatkan ginjal baru di perut bagian bawah dan memasang pembuluh darah serta ureter sehingga memungkinkan ginjal baru berfungsi. Anda mungkin perlu menghabiskan beberapa hari hingga seminggu di rumah sakit. Setelah meninggalkan rumah sakit, Anda akan mendapatkan pemeriksaan rutin untuk memantau kemajuan Anda saat pemulihan Anda berlangsung. Anda perlu mengonsumsi sejumlah obat untuk membantu menjaga agar sistem kekebalan tubuh Anda tidak menolak ginjal baru Anda dan untuk mengurangi risiko komplikasi pasca operasi seperti infeksi. Setelah transplantasi ginjal berhasil, ginjal baru Anda akan menyaring darah Anda dan Anda tidak lagi membutuhkan dialisis. Dialisis adalah alat yang akan melakukan beberapa pekerjaan ginjal Anda ketika ginjal Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Ini termasuk menghilangkan cairan ekstra dan produk limbah dari darah Anda, memulihkan kadar elektrolit, dan membantu mengontrol tekanan darah Anda. Pilihan dialisis termasuk dialisis peritoneal dan hemodialisis. Selama dialisis peritoneal, pembuluh darah di lapisan perut Anda, yaitu peritoneum, mengisi ginjal Anda dengan bantuan cairan yang masuk dan keluar dari ruang peritoneum. Dialisis peritoneal dilakukan di rumah Anda.
Selama hemodialisis, mesin melakukan beberapa pekerjaan ginjal dengan menyaring limbah berbahaya, garam dan cairan dari darah Anda. Hemodialisis dapat dilakukan di rumah sakit atau di pusat hemodialisis atau di rumah Anda. Ada dua tingkat pencegahan, yaitu pencegahan tingkat primer dan pencegahan tingkat sekunder. Pencegahan tingkat primer dilakukan agar Anda tidak terkena penyakit ginjal. Pencegahan tingkat primer adalah pada prinsipnya melaksanakan pola hidup sehat. Pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya gangguan ginjal antara lain, mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat, aktif hampir setiap hari, batasi protein dan makanan-makanan bergizi seimbang dengan makanan rendah sodium. Kendalikan tekanan darah Anda, minum obat Anda sesuai resep, periksakan kadar kolesterol Anda setiap tahun, kendalikan gula darah Anda, jangan merokok atau menggunakan produk tembakau, lakukan pemeriksaan rutin. Pencegahan tingkat sekunder. Pencegahan tingkat sekunder meliputi antara lain pengobatan terhadap penyakit yang dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal seperti diabetes tipe 1 atau tipe 2, tekanan darah tinggi, glomerulonefritis, nefritis interstisial, penyakit ginjal polikistik atau penyakit ginjal bawaan lainnya, obstruksi saluran kemih yang berkepanjangan, reflux vesico-ureteral, infeksi ginjal berulang. Gaya hidup dan pengobatan rumah. Sebagai bagian dari perawatan Anda untuk penyakit ginjal, dokter Anda mungkin menyarankan agar Anda mengikuti diet khusus untuk membantu mendukung ginjal Anda dan membatasi pekerjaan yang harus dilakukan. Mintalah rujukan ke ahli gizi dengan keahlian dalam penyakit ginjal untuk mempelajari cara membuat diet Anda yang sesuai dengan kondisi ginjal Anda. Bergantung pada situasi, fungsi ginjal dan kesehatan Anda secara keseluruhan, ahli gizi Anda mungkin menyarankan 1. Hindari produk dengan tambahan garam. Kurangi jumlah natrium yang Anda makan setiap hari dengan menghindari produk dengan tambahan garam, termasuk banyak makanan ringan seperti makan malam beku, sup kalengan, dan makanan cepat saji. Makanan lain dengan tambahan garam termasuk makanan ringan asin, sayuran kaleng, serta daging dan keju olahan. 2. Pilih makanan rendah kalium. Ahli gizi Anda mungkin menyarankan Anda memilih makanan rendah kalium setiap kali makan. Makanan tinggi kalium termasuk pisang, jeruk, kentang, bayam, dan tomat. Contoh makanan rendah kalium termasuk apel, kubis, wortel, kacang hijau, anggur, dan stroberi. Ketahuilah bahwa banyak pengganti garam mengandung potasium, jadi Anda biasanya harus menghindarinya jika Anda mengalami gagal ginjal. 3. Batasi protein Anda. Ahli gizi Anda akan memperkirakan gram protein yang Anda butuhkan setiap hari dan membuat rekomendasi berdasarkan jumlah tersebut. Makanan berprotein tinggi termasuk daging tanpa lemak, telur, susu, keju, dan kacang-kacangan. Makanan rendah protein termasuk sayuran, buah-buahan, roti, dan sereal. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.